Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Nah, seperti cuplikan video yang ada di depan tadi, yaitu Deadwood teman-teman ya, atau keringan. Untuk bagian ini memang sangat rentan dengan kerusakan kalau kita tidak berikan pelapis teman-teman. Kita umum menyebutnya dengan lime sulfur. Nah, untuk satu bahan ini banyak versi cara pembuatannya, dan banyak yang salah kaprah teman-teman. Yang secara teori atau reaksi kimia yang dihasilkan sesuai dengan peruntukannya. Nah, untuk bahan dasar kapur, dan kapur dalam hal ini adalah gamping ya teman-teman, kemudian sulfur atau belerang, tidak akan bisa larut dengan pelarut apapun teman-teman. Reaksi kimia terhadap sulfur atau bisa mengurai ikatannya adalah basa kuat atau asam kuat. Nah, kebetulan yang direkomendasikan adalah basa kuat teman-teman. Ada dengan metode direbus atau dengan memanfaatkan gamping hidup teman-teman. Tidak akan bisa mencairkan belerang dalam kondisi suhu kamar, artinya ketika suhu panas saja dia mencair, tapi akan kembali membeku pada suhu dingin seperti itu. Nah, langsung saja ya teman-teman ya, tanpa basa-basi, langsung kita buatkan formulanya dan bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan termasuk peralatannya. Baik, untuk peralatan yang kita butuhkan di sini adalah tentunya timbangan dengan skala terkecil gram teman-teman ya. Kemudian alat pengaduk yang terbuat dari kayu, karena untuk reaksinya ini secara kimiawi sangat korosif teman-teman kalau menggunakan logam. Jadi untuk bahan kayu adalah pilihan pertama. Kemudian untuk wadahnya, kita gunakan wadah yang tahan panas kurang lebih sekitar 200 derajat Celcius. Dan ini untuk kacamata bisa digunakan jika di dalam ruangan teman-teman, karena untuk mengantisipasi ya. Kemudian untuk bahan kita gunakan air RO atau air hujan teman-teman. Bisa digunakan air AC juga. Intinya air murni ya. Lalu tentunya sulfur atau belerang. Belerang bubuk teman-teman. Lalu soda kaustik atau KOH, atau umum kita menyebutnya dengan soda api ya. Kemudian kalsium hidroksida atau kapur sirih, ini yang sudah mati ya, kapur gamping yang sudah mati. Lalu garam ikan atau garam laut teman-teman ya. Untuk wadah pencampur, saya rekomendasikan untuk bekas tempat pencuci lantai atau pembersih lantai teman-teman, yang sudah dibersihkan dengan air panas ya, dicuci kemudian dibilas dengan air panas sehingga tidak tersisa bau sedikit pun dari cairan sebelumnya. Jadi benar-benar bersih teman-teman. Langsung saja kita timbang secara akurat sesuai dengan takaran ya. Pertama kita timbang untuk sulfur atau belerang seberat 100 gram ya. Kita pastikan pas 100 gram dengan persamaan kurang lebih 4 sendok makan. Cuman di sini saya menginginkan untuk takaran yang tepat, teman-teman. Sudah 100 gram. Kemudian langsung kita tuangkan ke wadah pengaduan atau pencampuran. Baik, sudah 100 pastikan gram untuk bahan ya. Ini pertama yang ada di dasar wadah ya. Oleh karenanya saya menimbang terlebih dahulu untuk bahan ini. Kemudian selanjutnya kita timbang untuk soda kaustiknya atau KOH atau soda api. Saya menggunakan takaran 80 gram. Jadi kurang lebih kalau teman-teman menggunakan sendok makan itu kurang lebih sekitar 3,5 sendok makan, teman-teman. Cuman lagi-lagi karena saya menginginkan untuk takaran yang tepat untuk reaksinya ya. Ya, sudah 80 gram. Langsung saja kita masukkan. Jadi posisinya ada di atas sulfur tadi, teman-teman ya. Kemudian selanjutnya kita timbang untuk kapur sirih atau kalsium hidroksida atau gamping yang sudah mati, teman-teman ya. Jadi yang sudah tidak reaktif lagi. Kita timbang seberat 60 gram, teman-teman. Jadi kurang lebih sekitar 2,5 sendok makan. Untuk kapur sirih ini usahakan yang kering ya, teman-teman. Jadi benar-benar kadar airnya dengan persentase yang rendah, sehingga benar-benar berat murninya yang kita ambil. Baik, sudah 60 gram, teman-teman ya. Selanjutnya langsung masukkan saja ke wadah pencampuran. Lalu kita timbang untuk garam laut, teman-teman. Nah, untuk garam laut ini opsional ya sifatnya. Ini saya menggunakan garam laut seberat 8 gram sebagai tambahan mineral saja ya. Nah, setelah tercampur, kita siapkan pengencernya. Ini pengencer pertama, teman-teman. Pengencer pertama kita gunakan 200 ml. Untuk pengencer pertama ini tujuannya untuk men-trigger atau memantik terjadinya reaksi dari KOH atau soda api, teman-teman. Nah, ini reaksi yang sangat menentukan sekali untuk memecah ikatan sulfur ya, supaya sulfur yang kita gunakan ini bisa mencair. Yang tadinya sifatnya kristal menjadi cair, teman-teman. Nah, pastikan pada saat pengaduan jangan memegang wadahnya ya, karena panas, teman-teman. Dan kita mengaduknya sampai dasar. Pastikan untuk belerang ini akan terangkat naik ya. Bisa dilihat, teman-teman, untuk sulfurnya naik semua ke atas. Jadi kita usahakan untuk mengaduk bagian bawah. Ini belum terjadi reaksi yang signifikan karena masih terlihat di atas untuk sulfurnya. Ini kita aduk terus teman-teman ya. Jangan hentikan pengaduan sampai terlihat benar-benar untuk sulfurnya berubah warna dan tercampur sempurna. Terlihat dari alat pengaduknya, jika masih menempel itu belum tercampur sempurna. Sebentar lagi saya angkat untuk pengaduknya untuk memastikan sulfurnya apakah benar-benar sudah mencair atau belum. Baik, untuk prosesnya sudah saya potong videonya. Nah, ini sudah mulai agak hangat teman-teman, jadi sudah terlihat sulfurnya udah mulai mencair. Nah, kemudian akan kita persiapkan untuk pengencer yang kedua. Jadi pengencer kedua ini kita tuangkan ketika cairan sudah mulai menghangat ya. Nah, untuk pengencer kedua ini kita gunakan dengan volume 125 sampai 150 mili. Yang tujuannya untuk memastikan proses kimia atau proses oksidasi dari basa kuat tersebut terhadap H2O atau air sudah benar-benar berhenti teman-teman. Nah, terlihat ya sudah mulai memerah untuk cairannya. Kemudian kita aduk lagi sampai benar-benar kita pastikan di kayu pengaduk itu tidak tersisa belerang ya. Nah, ini saya dekatkan. Terlihat sudah tidak menempel di kayu pengaduknya teman-teman. Jadi dari reaksi ini bisa membuktikan bahwa sulfur sudah benar-benar mencair ya. Jika cairan ini tidak terlihat bening, itu adalah suspensi dari kapur sirihnya teman-teman. Jadi kapur sirih yang tersuspensi ini persentasenya sedikit sekali, sehingga nanti hasil akhirnya akan terlihat ada endapan. Nah, itu endapan kapur teman-teman. Ini saya aduk terus. Nah, jika sudah terasa sedikit agak dingin, kita tutup dengan menggunakan plastik untuk mencegah terjadinya oksidasi terhadap sulfur yang biasanya di permukaan cairan terlihat seperti lapisan tipis putih teman-teman, atau lapisan tipis kuning ya. Selanjutnya kita peram selama 2 jam. Nah, ini saya loncati prosesnya ya. Nah, ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman ketika sudah melalui proses peram, kita lihat konsistensinya atau kepekatannya. Nah, ini sudah dingin teman-teman. Jadi ketika teman-teman melakukan pemindahan ke botol yang tidak tahan panas, pastikan sudah dingin ya. Nah, terlihat teman-teman hasilnya sangat merah sekali, tidak seperti yang dulu saya pernah beli di all shop, itu warnanya kuning teman-teman. Kalau ini merah ya, lebih merah, lebih pekat, dan terlihat secara konsistensinya lebih kental teman-teman. Nah, cantik sekali untuk warnanya ya. Kemudian saya memindahkan dari sisa yang bagian dasar, ini bagian permukaan, yang bagian dasar saya tuangkan semua di botol yang lain. Nanti teman-teman bisa lihat perbedaannya antara batas suspensi dan endapan nantinya. Nah, gambar ini saya kasih tanda, nanti tandanya sebatas itu teman-teman ya untuk kapurnya. Jadi ketika ini sudah benar-benar mengendap, nanti warna suspensinya akan lebih merah teman-teman, dan yang bagian bawah akan menjadi lebih putih. Untuk bagian atas ini nanti akan saya gunakan sebagai fungisida teman-teman, dan yang bagian bawah akan saya gunakan sebagai lime sulfur. Mudah bukan untuk buat larutan ini. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Bagikan ke media sosial teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika masih ada pertanyaan, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar atau kirimkan DM ke link IG saya yang ada di deskripsi. Berikut untuk takaran pembuatan formula ini ya, formula lime sulfur ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.